Oke, sudah selesai kan. Pada hari ini saya akan mencari, akan tracing parabola di arah titik sunnah karena sudah banyak hilang. Buat rekan-rekan yang hilang titik sunnahnya, boleh mengikuti tutorial saya. Caranya yang pertama-tama adalah kita melepas semua kabel-kabel seperti ini. Kabel-kabel seperti ini kita lepas semua. Kita hanya menggunakan satu LMB saja dan kita juga melepas ini. Ini kita lepas, kita hanya menggunakan ini saja, saudara. Oke, saya skip sebentar. Oke, saya sudah melepasnya. Ini sudah, saya sudah melepasnya. Saya hanya menggunakan satu LMB saja di atas. Tidak perlu banyak-banyak LMB. Karena satelit palapa sudah off dan pindah ke satelit tekom 4 merah putih. Kita akan menggunakan satu LMB saja dengan disk yang 8 pit ini. Merek Paragon. Oke, saudara. Kita akan langsung pasangkan kabel. Ah, ini dia, saudara. Kita akan langsung pasang kabel ini ke atas. Oke, seperti itu. Kita pasang seperti ini, saudara. Oke. Oke, seperti itu. Oke, yang perlu diingat antara ini sama ini sama. Antara yang ini dengan kabel yang di dalam tidak boleh nyatu, saudara-saudara. Kalau nyatu, otomatis receiver bisa mati ataupun tidak mendapat siaran. Oke, kita akan pasangkan konektornya. Konektor yang ini, saudara. Ah, yang itu. Nah, itu kita akan pasang itu, saudara. Nah, seperti itu, saudara. Oke. Oke, seperti ini. Tidak boleh nyatu. Kita akan langsung pasang di sini, saudara. Oke, seperti itu, saudara. Oke, saya sudah memasangnya. Langkah terakhir adalah menutupnya, saudara, dengan ini. Oke, seperti itu, saudara. Kita saatnya tracking, saudara. Oke, saudara, saya akan menyambungkan segitiga ini. Ini segitiga. Segitiga ini akan saya sambung di sini, saudara. Bukan. Ini, saudara. Saya akan pasang di sini segitiga ini. Dan saya akan pasangkan satunya lagi, saudara, di sini. Oke, saatnya kita tracking. Mesin saya sudah hidup. Saya akan gunakan kabel ini saja yang pendek ini. Saya akan sambungkan ke sini, saudara. Saya akan sambungkan ke sini. Dan yang ini akan saya masukkan ke sini, saudara. Oke, sudah. Perjalanan tracking kita sudah berhasil. Itulah. Itu sialan tipis sunat, saudara. Nah, ini Izzah TV Jambi. Jadi kita akan periksa sinyalnya berapa. Oke, sinyalnya sangat kuat sekali. Intensitas sinyal 92%. Sedangkan kekuatan sinyal adalah 80%. Sangat kuat sekali, saudara. Sangat mantap untuk para pencinta TV sunnah. Silahkan ubah, modifikasi. Bukan dimodifikasi. Dimodifikasi juga bisa. Cara saya tracking parabola TV sunnah ini. Dan saya sudah tunjukkan cara-caranya bagaimana. Seperti tutorial yang saya buat ini. Yang pertama-tama tadi, diulanglah dari awal pokoknya. Sampai Anda bisa. Oke, coy. Oke, ya Buya Diki, coy. Oke, kita akan menuju ke bawah. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu. Masuk kita sudah. Kita akan lihat dari sini, saudara, pemandangannya. Ini pemandangan kota Kuala Tunggal. Nah, begitulah arah, saudara, agak condong ke timur sedikit. Sedikit saja condongnya. Hampir mendekati lurus atas, saudara. Lurus ke atas, serong sedikit, saudara. Oke, kita akan turun ke bawah untuk memasangnya, menyambungkan ke TV yang sudah, kabel yang sudah kita tarik tadi.